Allahu 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 Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait kisah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan terkait kisahnya Nabi Ya'qub alaihissalam yang merupakan nenek moyangnya Bani Israel, karena beliau sendiri juga bernama Israel, sehingga Bani Israel itu berarti anak keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana perjalanan kisah Bani Israel, Bani Israel, dan kita sudah sampai kepada kisahnya Nabi Yusha bin Nun, di mana ya Yusha bin Nun alaihissalam yang kemudian memimpin Bani Israel untuk masuk ke Palestina setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Dan tentu saja ketika mereka masuk ke Palestina, di mana negeri tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mereka, ya, dan Allah janjikan bahwa kalau kalian masuk kalian pasti akan menang, ya, tinggal keberanian. Sehingga Yusha bin Nun memimpin Bani Israel untuk masuk ke Palestina, dan terjadilah peperangan yang sangat sengit antara Bani Israel melawan kaum Jabbarin yang ada di Palestina pernah pada waktu itu. Dan di sini ada sebuah keajaiban yang merupakan mukjizat yang diberikan kepada Yusha bin Nun, di mana peperangan tersebut ketika sudah hampir berakhir, ia sudah hampir mengalahkan kaum Jabbarin, akan tetapi waktu sudah hampir malam, ia sudah mau tenggelam matahari. Akhirnya Yusha bin Nun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menahan matahari tersebut supaya tidak tenggelam, supaya diselesaikan dulu peperangan melawan kaum Jabbarin. Karena kalau matahari tenggelam kemudian berakhir peperangan, maka kemungkinan besar ya keesokan harinya mereka akan memiliki kekuatan yang baru. Maka ini adalah kesempatan yang terakhir bagi Bani Israel untuk mengalahkan kaum Jabbarin. Maka Yusha bin Nun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menahan matahari, dan Allah menahannya, ya. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah mengatakan innasyamsa lam tuhbas li basharin illa li yusha layali sara ila baitil maqdis. Sesungguhnya matahari itu tidak pernah ditahan untuk seorang manusia pun, ya, kecuali kepada Yusha bin Nun, yaitu pada hari peperangan yang terjadi antara Bani Israel melawan kaum Jabbarin.
Jadi ini merupakan kekhususan bagi Yusya' bin Nun yang tidak diberikan kepada siapapun dari manusia, termasuk nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, kemudian akhirnya ya dengan ditahannya matahari tersebut sehingga Bani Israel mampu untuk mengalahkan kaum Jabbarin yang ada di Palestina. Dan di Palestina yang menjadi pemerintah atau yang memerintah yang paling tinggi adalah Yusya' bin Nun, yang dikenal dengan Ahdul Qudat. Ya, Ahdul Qudat. Kenapa disebut dengan Ahdul Qudat atau masa kehakiman? Karena Yusya' bin Nun membagi Bani Israel itu menjadi 12 kabilah, dan setiap kabilah itu diangkat satu orang hakim sebagai pemimpin terhadap kabilahnya. Dan Yusya' bin Nun adalah pemimpin tertinggi di antara semua kabilah-kabilah yang ada tersebut. Nah, kemudian Ahdul Qudat ini berjalan ya sekitar 400 tahun lamanya. Nah, kemudian di zaman Talut, ya setelah berakhirnya zaman Qudat ini, berpindah kepada zaman Ahdul Muluk atau zaman kerajaan. Ya, zaman kerajaan. Dan raja yang pertama adalah Raja Talut, di mana pada waktu itu Bani Israel kembali melemah, ya kembali melemah, dan mereka diusir, diusir dari kampung halamannya dari Palestina oleh Raja Jalut yang berkuasa pada waktu itu, ya, dan mengusir Bani Israel dari Palestina. Akhirnya mereka pun menghadap kepada nabinya, ya, dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ya, Allah sebutkan kisah Talut dan Jalut di akhir juz 2. Ya. Mereka datang kepada nabinya dan mengatakan, qalu li nabiyillahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai Nabi Allah, angkatlah seorang raja di antara kami, maka kami akan berperang di bawah benderanya, di bawah perintahnya, melawan Jalut dan para prajuritnya. Tapi nabinya mengatakan kepada mereka, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Saya khawatir jangan sampai kalau Allah mewajibkan kepada kalian jihad, ternyata kalian tidak mau berjihad. Ya, tapi mereka mengatakan, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Wahai Nabi Allah, mengapa kami tidak mau berjihad di jalan Allah sementara kita sudah diusir dari kampung halaman kita dan dipisahkan dengan anak-anak kita? Ya, apa alasannya kemudian kita tidak mau berperang? Akhirnya nabinya mengangkat Talut. Allah mengatakan, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Allah telah menetapkan untuk kalian bahwa yang menjadi raja kalian adalah Talut. Ya, terus mereka protes kepada nabinya. Ya, mereka mengatakan, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal. Wahai Nabi, kenapa Talut yang diangkat menjadi raja padahal dia itu tidak ada hartanya? Ya, bukan dari kalangan orang-orang kaya. Ya, mereka tidak terima itu. Ya. Tapi Nabi juga mengatakan, inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Talut itu diutamakan di antara kalian karena keutamanya yang pertama adalah dia memiliki kekuatan dan itu dibutuhkan oleh sang raja, dan juga memiliki ilmu, paham masalah strategi dalam berperang. Kalau masalah kekayaan, bukan itu
yang dibutuhkan oleh seorang raja. Yang dibutuhkan oleh seorang raja untuk mengatur pasukannya adalah kekuatan dan juga kecerdasan. Sehingga itulah alasannya kenapa Thalut yang diangkat menjadi rajanya. Akhirnya mereka pun, ya sudahlah, ya kalau memang sudah tidak bisa dirubah lagi, ya sudah kita akan ikut ya berperang dengan Thalut. Tapi dalam perjalanan Thalut mengatakan, falamma fasala Thalut bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Wahai para prajuritku, sesungguhnya Allah menguji kita dalam perjalanan ini dengan sebuah sungai. Ya, sungai itu menjadi ujian bagi kita. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan bi yadihi. Maka barang siapa yang minum dari air sungai itu, maka jangan ikut berperang dengan saya. Siapa yang minum air sungai tersebut, maka silahkan pulang saja, tidak usah ikut berperang dengan saya. Dan siapa yang tidak minum, atau dia minum sedikit saja dengan tangannya, ya dengan tangannya, maka dia boleh untuk ikut ya berperang dengan saya. Dan apa yang terjadi? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Akhirnya prajurit yang banyak itu lebih banyak yang minum daripada yang tidak minum. Akhirnya yang akan bertempur berperang melawan Jalut hanya beberapa prajurit yang tidak minum dari air sungai tersebut. Karena yang sudah minum, ya semua yang mengatakan, wahai Thalut, kita tidak punya daya ini, kita tidak punya kekuatan melawan Jalut. Ya mereka sudah kekenyangan dengan air, ya mereka sudah hilang semangat untuk berjihad, ya karena sudah terbuai dengan dinginnya air, ya dengan segarnya air yang dia minum tersebut. Akhirnya mereka mengatakan, qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi. Wahai Thalut, kita tidak punya kekuatan untuk melawan Jalut. Iya. Tapi kata Thalut, qala alladhina yadhunnuna annahum mulakullah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah. Ya, orang-orang yang tetap bertahan ini, yang tinggal sedikit, mereka saling menyemangati di antara mereka satu sama lain dan mengatakan, betapa banyak kelompok yang kecil itu mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kelompok yang sedikit itu di bawah pimpinan Thalut, dan di antara pasukan itu ada seorang remaja yang bernama Daud, Kemudian ya bertemulah pasukan, walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Mereka berdoa pada saat mereka sudah berhadapan-hadapan, mereka berdoa, ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami dan teguhkanlah kaki-kaki kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Jadi mereka menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berperang dan mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya, maka Allah akan meninggalkannya. Tapi siapa yang berperang dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, dan itu banyak kejadian. Perang Badar, sedikit jumlahnya mereka menang. Perang Uhud, sedikit jumlahnya mereka menang. Perang Hunain, mereka lebih banyak, kaum muslimin lebih banyak dibandingkan musuhnya. Tapi di awal peperangan mereka hampir kalah. Disebabkan karena apa? Karena banyaknya orang-orang yang baru masuk Islam di antara mereka yang mengatakan, kita tidak akan kalah dengan jumlah yang seperti ini. Mereka menyangka bahwa kemenangan itu berdasarkan jumlahnya. Sehingga Allah menegur mereka dengan hampir terjadi kekalahan terhadap kaum muslimin di awal-awal peperangan pada perang Hunain tersebut. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Setelah kedua pasukan tersebut bertemu,
akhirnya pasukannya Talut mengalahkan pasukannya Jalut. Dan yang berhasil membunuh Jalut bukan Talut, tapi yang berhasil membunuhnya adalah Daud yang pada waktu itu masih remaja, masih muda. Tapi dia merupakan seorang pemuda yang gagah berani. Ya, dengan ketapelnya dia kemudian membunuh Raja Jalut yang dikenal dengan kekuatannya dan fisiknya yang luar biasa besarnya. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah Ahdu Al-Muluk, masa raja-raja, yang dimana raja pertamanya adalah Raja Talut. Kemudian ya Talut akhirnya dengan ketakjubannya, takjub kepada Daud, dia pun menikahkan Daud dengan putrinya. Nah, dan kemudian akhirnya Daud diangkat menjadi nabi, diangkat sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah meninggalnya Talut, yang menjadi raja yang menggantikannya adalah Daud. Ya, Daud alaihissalam. Di mana masa pemerintahan Daud lebih cemerlang dibandingkan dengan masa pemerintahan Talut. Dan sekarang ini mereka sudah ada di Palestina. Ya, sudah mengalahkan Raja Jalut dan juga pasukan-pasukannya, sehingga mereka kembali bermukim di Palestina. Jadi mereka itu dengan Palestina keluar dan masuk. Masuk, kemudian ketika ada lagi raja yang zalim yang mengalahkan mereka, mereka akan diusir lagi. Ya, mereka nanti belakangan mereka akan masuk lagi. Nah, dan begitu seterusnya. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah meninggalnya Nabi Daud, kemudian yang menjadi raja berikutnya adalah Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, yang merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam. Dan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam juga jauh lebih cemerlang daripada kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam, sehingga dua zaman ini, zaman Nabi Daud dan zaman Nabi Sulaiman, adalah dua zaman keemasan bagi Bani Israel. Nah, di mana Sulaiman alaihissalam, dia bukan cuman menjadikan manusia sebagai tentaranya, tapi yang juga menjadi tentaranya adalah para jin. Ya, jin menjadi tentaranya, hewan-hewan menjadi tentaranya, bahkan burung-burung juga menjadi tentaranya. Ya, bagaimana ketika burung Hudhud datang melapor kepada Sulaiman bahwa di Yaman sana ada seorang wanita yang menyembah matahari, dan dia adalah seorang ratu, dan penduduknya, masyarakatnya juga menyembah matahari. Kemudian setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian disitulah berakhir masa kejayaan Bani Israel, dikenal dengan Ahdul Inkisam. Ia beralih dari masa kerajaan-kerajaan menjadi Ahdul Inkisam, zaman perpecahan. Ya, zaman perpecahan di mana Palestina pada waktu itu terbagi menjadi dua negeri, dua kerajaan, yang dikenal dengan Daulah Yahuda yang beribu kota di Baitul Maqdis, dan Daulah Israel yang beribu kota di Nablus. Jadi ternyata nama Israel itu sudah ada sejak dulu. Nama Israel itu sudah ada sejak zaman Inkisam ini. Jadi Palestina itu terbagi menjadi dua. Ada Palestina bagian selatan yang disebut dengan Daulah Yahuda, dan ada Palestina bagian utara yang disebut dengan Daulah Israel. Nah, kemudian kedua daulah ini kadang-kadang terjadi peperangan di antara mereka, ya, perang saudara antara mereka, dan kadang-kadang juga mereka harus saling membantu ketika ada musuh yang akan menguasai negeri mereka. Dan kemudian dengan berjalannya waktu, akhirnya Daulah Israel itu pun runtuh, ya, karena dikuasai oleh
kekuatan yang lebih besar dari mereka. Dan akhirnya mereka pun terusir sampai ke Irak. Jadi Bani Israel yang ada di Daulah Israel itu akhirnya mengungsi sampai ke Irak. Dan Daulah Yahuda itu runtuh setelah itu. Ya, runtuh setelah itu sekitar 120 tahun setelah runtuhnya Daulah Israel. Nah, dan mereka ini runtuh dan diusir sampai ke Babilonia, daerah dekat Baghdad juga. Jadi berdekatan dengan Daulah Israel, mereka terusir sampai ke sana ke Irak, dan Daulah Yahuza terusir sampai ke Babil. Jadi berdekatan itu. Nah, kemudian setelah itu ada lagi kekuatan yang baru yang muncul. Kekuatan baru tersebut adalah Persia. Ya, kekuatan baru tersebut bernama Persia. Di mana Persia ini ya kemudian mampu untuk menguasai dan mengalahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Palestina pada waktu itu, dan yang menguasainya adalah Faro'inah, kekuasaan yang dari Mesir ya sampai menguasai Palestina. Dan ketika datang Persia ya dengan prajuritnya yang tangguh, mereka mampu untuk mengalahkan kekuatan Faro'inah yang menguasai Palestina pada waktu itu. Dan ketika mereka sudah menguasai Palestina, mereka mengizinkan, ya mereka memanggil kembali orang-orang Yahudi Bani Israel yang terpencar di Irak dan di Babil untuk kembali ke Palestina. Jadi sekarang mereka kembali lagi setelah mereka terusir dalam waktu yang cukup lama. Kemudian mereka kembali lagi ke Palestina. Dan ketika sekitar 100 tahun setelah itu, ada lagi kekuatan baru yang muncul, yaitu kekuatan Yunani. Kekuatan Yunani dari Eropa. Nah, dan akhirnya Yunani ini berperang dengan Persia dan mampu mengalahkan Persia. Akhirnya mereka terusir dari Palestina, dan juga Bani Israel akhirnya mereka menjadi budak-budaknya bangsa Yunani. Ya, mereka akhirnya diperbudak oleh bangsa Yunani di negeri mereka sendiri, yaitu di Palestina. Nah, kemudian sekitar 200 tahun kemudian berkuasa Yunani di situ, datang lagi kekuatan yang baru, yaitu kekuatan Romawi, kekaisaran Romawi. Nah, dan mampu mengalahkan Yunani, dan akhirnya Palestina dikuasai oleh bangsa Romawi tersebut. Nah, dan sekarang orang-orang Yahudi Bani Israel mereka masih bermukim di situ, masih diizinkan bermukim di Palestina, tapi diperlakukan sebagai budak. Diperlakukan sebagai budak oleh bangsa Romawi. Nah, kemudian di zaman perbudakan tersebut lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Nah, lahirlah Nabi Isa alaihissalam di Palestina. Nah, dan ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi Isa berdakwah kepada orang-orang Romawi, kepada orang-orang Yahudi, dan akhirnya orang-orang Romawi tersebut ya banyak dari mereka yang memeluk agama Isa alaihissalam. Ya, orang-orang Romawi akhirnya memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka menyombongkan diri dan mendustakan kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Justru mereka menganggap bahwa Nabi Isa ini merupakan anak zina. Dia adalah anak haram. Bagaimana mungkin anak zina, anak haram itu bisa menjadi nabi? Mereka mendustakan kerasulan dari Nabi Isa alaihissalam, padahal sangat jelas di dalam kitab Taurat ada kabar gembira bahwa akan ada seorang nabi ya nanti kepada Bani Israel, dan nabi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka sudah merubah Tauratnya, ya merubah kitab Taurat, dan mendustakan kerasulan dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian akhirnya mereka pun
berencana untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Hingga akhirnya terjadi, ya Allah menyerupakan salah seorang di antara mereka dengan Nabi Isa alaihissalam, dan dialah yang akhirnya yang dibunuh. Ya, bukan Nabi Isa yang dibunuh, tapi mereka yang mengejar itu yang diserupakan dengan Nabi Isa, dan mereka, dan dialah yang dibunuh. Adapun Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, Allah mengangkatnya ke langit dan belum meninggal sampai sekarang, dan nanti akan diturunkan kembali di akhir zaman, ya, dan merupakan tanda-tanda hari kiamat yang besar ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berhukum dengan syariatnya dulu, tapi berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan setelah kejadian tersebut ditambah dengan pemberontakan demi pemberontakan yang dilakukan oleh Bani Israel, akhirnya kekaisaran Romawi itu membunuh mereka, orang-orang Yahudi yang tetap tinggal di Palestina. Yang selamat adalah yang melarikan diri meninggalkan Palestina, dan mereka dilarang untuk selama-lamanya untuk datang dan menginjakkan kakinya lagi di Palestina, kecuali satu kali dalam satu tahun. Karena ketika mereka diusir, akhirnya tempat ibadah mereka yang mereka sebut dengan Haikal Sulaiman, ya, Haikal Sulaiman yang mereka bangun itu dihancurkan oleh kekaisaran Romawi, dan tidak tersisa kecuali satu tembok saja, dan itu tembok tersebut yang kemudian disebut dengan tembok ratapan, ya, tembok ratapan. Dan mereka diizinkan untuk datang satu kali satu tahun, ya, untuk beribadah di tembok ratapan tersebut, diizinkan oleh bangsa Romawi, ya, satu kali datang ke Palestina dalam satu tahunnya. Selain waktu itu maka tidak boleh, ya, mereka tidak boleh menginjakkan kakinya di Palestina. Nah, dan kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mulai tahun 64 sebelum Masehi itu, ya, Palestina dikuasai oleh bangsa Romawi sampai tahun 637 Masehi. Jadi berapa tahun itu? Sekitar hampir 600 tahun lamanya. Ya, Palestina dikuasai oleh bangsa Romawi yang pada waktu itu mereka sudah beragama agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi di awal-awalnya tentu saja masih baik. Tapi belakangan agama Nasrani itu dirubah oleh seorang tokoh dari mereka yang bernama Paulus. Ya, dialah yang kemudian banyak merubah kitab Injil itu. Nah, merubah kitab Injil, dan di antara yang dirubah adalah tidak adanya kabar gembira bahwa nanti akan datang nabi yang terakhir yang bernama Muhammad atau Ahmad. Ya, dihapus itu supaya nanti ketika datang nabi tersebut, orang-orang Nasrani pengikut Nabi Isa alaihissalam tidak menganut agama yang dibawa oleh nabi yang terakhir. Nah, ala kulli hal, itulah agama yang mereka anut oleh orang-orang Romawi. Nah, oleh orang-orang Romawi sampai kemudian datangnya Islam. Dan pada tahun 637 Masehi di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian kaum muslimin mampu menguasai Palestina. Ya, mampu menguasai Palestina dari kekuasaan orang-orang Romawi. Ya, dari kekuasaan orang-orang Romawi. Pada sebuah peperangan yang sangat besar yang disebut dengan Perang Yarmuk. Ya, Perang Yarmuk antara kaum muslimin dengan tentaranya, prajuritnya orang-orang Romawi. Dan ketika terjadi peperangan tersebut, ternyata bangsa Romawi mengalami kekalahan. Akhirnya mereka pun menarik pasukannya sampai ke Konstantinopel, yang sekarang ini disebut dengan negara Turki. Ya, di situ dulu adalah pusat pemerintahan Romawi Timur. Ya, Romawi Timur di Konstantinopel atau Istanbul pada saat ini. Nah, kemudian
jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ketika kaum muslimin menguasai Palestina, di mana pada waktu itu yang bermukim di situ adalah orang-orang Nasrani, Umar bin Khattab yang mengizinkan mereka tetap tinggal di rumah-rumah mereka, tempat ibadah mereka juga tidak dihancurkan. Mereka diizinkan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, tapi tentu saja harus membayar jizyah. Ya, membayar jizyah. Sebagaimana kaum muslimin yang membayar zakat, mereka tidak bayar zakat tapi membayar jizyah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya mereka tersentuh dengan Islam hingga akhirnya mereka pun memeluk agama Islam. Dan Palestina yang sebelumnya mereka adalah beragama Nasrani, kemudian mereka beragama Islam. Bukan cuma di Palestina, Palestina dan sekitarnya yang dulunya merupakan daerah kekuasaan bangsa Romawi, daerah Syam secara keseluruhan yang meliputi Palestina, Jordan, Syria, itu semua adalah daerah kekuasaan bangsa Romawi, bahkan sampai ke Mesir. Ya, sampai ke Mesir. Dan setelah terjadinya perang Yarmuk tersebut, maka berangsur-angsur hilang pengaruhnya bangsa Romawi dan juga agamanya, berganti dengan agama Islam. Ya, berganti dengan agama Islam yang mereka menganutnya bukan karena paksaan. Mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Mereka dipersilakan, silakan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Tapi dengan seiring berjalannya pemerintahan Islam, mereka tertarik dengan agama Islam. Akhirnya mereka masuk agama Islam. Sehingga Palestina menjadi tempat yang diperebutkan oleh tiga agama besar, yaitu agama Islam, agama Nasrani, dan agama Yahudi. Karena masing-masing dari agama ini memiliki nilai, memiliki jejak sejarah. Ya, memiliki jejak sejarah di Palestina tersebut. Nah, bangsa Yahudi, mereka mengatakan ini adalah tempat kelahiran kami. Ini adalah negeri yang dijanjikan untuk kami. Bangsa Romawi, orang-orang Nasrani mengatakan ini adalah tempat kelahiran Nabi kami. Dan di sini pernah berjaya bangsa Romawi sekitar 600 tahun lamanya. Sehingga ya, setelah pemerintahan Umar bin Khattab, berlalu zaman akhirnya terjadilah yang disebut dengan perang salib. Ya, perang salib yang berlangsung cukup lama, dan di antara peperangan yang paling besar adalah peperangan yang terjadi antara Salahuddin Al-Ayyubi melawan kekaisaran dari Eropa sana, dari Perancis, dari Inggris yang bersekutu untuk melawan pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Namun pada peperangan tersebut kaum muslimin dapat mengalahkan pasukannya Salibis, pasukan salib yang berasal dari negara-negara di Eropa. Nah, dan setelah panjang peperangan salib itu, dan secara umum kekalahan yang paling besar itu dirasakan oleh orang-orang Nasrani, sehingga mereka menyimpulkan kita hentikan saja peperangan dengan kaum muslimin di Palestina. Kita cari cara lain bagaimana mengalahkan kaum muslimin. Akhirnya disepakatilah bahwa cara mengalahkan kaum muslimin itu bukan dengan perang. Kalau dengan perang kita akan kalah. Tapi cara mengalahkan orang-orang muslim adalah dengan menjauhkan mereka dari kitabnya, dari Al-Quran. Kalau mereka sudah jauh dari Al-Quran, maka mereka akan lemah. Ya, mereka akan lemah. Akhirnya mereka pun meramu propaganda Ghazwul Fikri, perang pemikiran, bagaimana menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terjadilah apa yang terjadi, kita saksikan pada hari ini, kaum muslimin dengan jumlah yang sangat banyak tapi tidak berkutik di hadapan bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang ada di Palestina sekarang ini. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kapan orang-orang Yahudi mulai masuk kembali ke Palestina? Ya, mereka mulai masuk itu pada tahun 1900-an. Mereka terusir tahun berapa? Tahun awal-awal Masehi.
satu masa ikan ditandai dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam umur 35 tahun diangkat menjadi nabi. Ya, dan tidak lama setelah itu kemudian terjadi propaganda untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, dan disitulah kemudian bangsa orang-orang Yahudi terusir dari Palestina. Jadi ya, mereka terusir itu sekitar tahun 35 sampai tahun 40 Masehi, dan mereka kembali lagi ke Palestina itu tahun 1900-an. Jadi sekitar 1900 tahun mereka tidak pernah menginjakkan kakinya di Palestina. Ketika mereka terusir oleh bangsa Romawi, itu mereka terpencar kemana-mana. Ada yang ke negara Arab, ada yang ke Khaybar, ada yang ke Madinah. Ya, makanya di Madinah itu dalam Sirah Nabawiyah kita kenal ada 3 kabilah Yahudi di sana. Ada Qainuqa, ada Quraidah, ada Bani Nadir. Di Tabuk juga demikian. Di Tabuk itu juga besar orang-orang Yahudi di sana. Ada yang pindah ke Afrika, ada yang pindah ke Eropa. Ya, jadi secara umum 3 tempat itu yang mereka datangi. Ada yang ke bangsa Arab, ada yang ke Afrika, dan ada yang ke Eropa. Dan yang di Eropa, bangsa Yahudi yang di Eropa, ya mereka itulah yang mendapatkan pembantaian yang luar biasa di zamannya Hitler. Di zamannya Hitler, pasukan Nazi. Nah, di mana terjadi genosida yang sangat luar biasa terhadap orang-orang Yahudi, yang sekitar 7 juta orang Yahudi dibunuh. Memang mereka itu tidak disuka oleh Hitler. Kenapa demikian? Karena pembangkangan mereka, karena mereka suka menghasut, ya, karena mereka suka menindas dan sebagainya. Akhirnya Hitler pun, ya, dengan yang kita kenal dengan kekejamannya, akhirnya mengeluarkan instruksi, ya, perintah untuk menghabisi orang-orang Yahudi yang ada di Jerman, yang ada di Jerman dan sekitarnya. Nah, dan tentu saja orang-orang Yahudi, ya, menaruh dendam yang sangat besar kepada Hitler dan juga pasukannya, pasukan Nazi tersebut. Nah, dan ketika terjadi perang dunia, ya, perang dunia yang pertama, di mana perang tersebut salah satu pihak yang berperang adalah Jerman. Jerman yang kemudian bersekutu dengan Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki. Dan di situ orang-orang Yahudi memiliki peran yang sangat strategis, yang menyebabkan kekalahan Jerman dan Daulah Utsmaniyah. Mereka mengalami kekalahan, dan di situ ada andil. Ada andilnya orang-orang Yahudi sehingga terjadi kekalahan tersebut. Nah, dan mereka, ya, sudah meminta imbalan kepada Inggris, ya, kepada Inggris lawannya Jerman pada waktu itu, bahwa saya akan membantumu, ya, membuat propaganda di antara mereka, tapi kalau kalian menang dalam perang ini, maka siapkan tanah untuk saya di Palestina. Siapkan tanah untuk kami di Palestina. Akhirnya ternyata benar, ya, pasukan Inggris menang, dan kemudian mereka pun, ya, mempersilahkan mereka untuk tinggal di beberapa petak tanah di Palestina, ya, karena kekuasaan dari Inggris. Nah, kemudian akhirnya, ya, mulai dari tahun tersebut mereka, ya, senantiasa memperluas tanahnya sejengkal demi sejengkal, ya, hingga akhirnya sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini, Palestina yang luas itu, ya, sekarang cuman sedikit sekali, dan yang menguasai adalah Israel, negara yang mereka sebut sebagai negara Israel. Nah, tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sejarah secara umum tentang Bani Israel dan bagaimana mereka masuk ke Palestina. Terus, apakah kemudian
apa yang mereka lakukan itu merupakan tindakan yang benar, karena Palestina itu merupakan tempat kelahiran mereka. Yakub alaihissalam lahir di situ, dan Palestina itu merupakan negeri yang dijanjikan bagi mereka. Ya, apakah itu menjadi pembenaran terhadap tindakan mereka? Kita katakan bahwa Palestina itu adalah negeri yang dijanjikan untuk mereka pada zaman itu. Pada zaman itu saja. Dan dengan datangnya Islam, Palestina itu bukan lagi milik mereka. Bahkan bukan cuma Palestina, agamanya saja tidak boleh dianut lagi. Karena Islam datang dengan menghapuskan seluruh syariat-syariat yang ada sebelumnya. Karena Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia, dan syariatnya itu harus dianut oleh seluruh manusia. Orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, mereka harus beriman kepada kerasulan dan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak ada lagi hak sedikit pun di Palestina. Iya. Dan apa yang mereka lakukan tentu saja itu kekejaman yang luar biasa. Bukan cuma orang Muslim yang menganggapnya itu perbuatan kejam, tapi semua orang yang punya hati pasti mengatakan ini adalah perbuatan yang kejam dan tidak beradab, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Tapi seperti itulah kondisi kaum muslimin, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gutha'un ka gutha'is sail, seperti buih di lautan, banyak tapi diombang-ambingkan, tidak punya kekuatan. Atau seperti al-akalah fi qas'atiha, seperti hidangan yang diperebutkan oleh orang-orang yang memakannya. Kita diperebutkan ya oleh kekuatan-kekuatan yang di luar, oleh kepentingan Yahudi, kepentingan Nasrani dan sebagainya, diperebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu saja akan ada zaman kebangkitan bagi kaum muslimin, yang di mana pada zaman itu orang-orang Yahudi akan lari terbirit-birit, bahkan bersembunyi di balik batu, di balik pohon, dan semua batu, semua pohon yang ditempati oleh orang-orang Yahudi bersembunyi akan mengatakan, wahai muslim, ini ada orang Yahudi di belakang saya, bunuh dia, dengan kalimat yang didengarkan dan dipahami oleh muslim tersebut. Mungkin kita mengatakan, bagaimana mungkin pohon bisa bicara, batu bisa bicara? Allah yang membuat kita bicara dengan lisan mampu menjadikan batu itu bisa berbicara kepada manusia, kecuali pohon gorkot. Ya, kata Rasulullah, pohon gorkot itu tidak, dia tidak akan berkata-kata, silent. Ya. Kenapa? Karena dia adalah pohon Yahudi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekira demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Bani Israel yang terombang-ambing di Palestina dan akhirnya sekarang menguasai Palestina dengan seluruh kekejamannya. Semoga pembahasan kita ini memberikan manfaat kepada kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.